menginginkan perubahan, terutama untuk saya kan pelaku UMKM, agar lebih diperhatikan dan perluasan untuk lapangan kerja. Harapannya pemerataan untuk pembangunan dan perluasan untuk tenaga kerja, terutama anak-anak yang baru lulus sekolah. Pertama, saya sebelum memilih Bapak ini, lihat orangnya sudah senang, terus orangnya itu santun, loyalitas, juga dia tuh bermasyarakat. Oh, bakal jadi Bapak Bupati Sidoarjo. Harapannya semoga Sidoarjo lebih baik. Terus apa? Bermasyarakat. Soalnya dia tuh senangannya itu turun langsung ke masyarakat. Jadi cenderung melihat apa? Langsung melihat rakyatnya tuh. Mudah-mudahan Bapak aman. Karena menurut kaum milenial seperti kami, Bapak BHS dan Ibu Asrilia itu sangat dekat dengan kaum milenial serta dan mudah membawa, jadi kita jadi anak milenial enak gitu loh kalau dekat sama Bapak sama Ibu kita gitu. Ya gak sering banget, cuma waktu pertama ketemu itu kita juga udah enak banget gitu loh, jadi udah membaur, friendly juga, ramah juga gitu. Ya bisa memimpin Sidoarjo dengan baik untuk kedepannya, saya rasa sangat bisa mas. Karena ya itu tadi mas, dengan kaum milenial aja udah membaur, apalagi dengan yang kaum atasnya milenial, seniornya milenial.